엄마 쟁! 에이! Assalamualaikum, gelis cantik. Emang seperti itu, udah suratan ya. Kita ketemu di sini, pasti nyariin Kang Aceh terus ya? Enggak, Om. Aduh, ampun, gelis, Sumi. Jangan panggil Om atuh. Masa muka kayak Korean begini dipanggil Om? Panggil Kang Aceh aja, biar lebih akrab. Iya, Om. Udahlah, ada apa? Om, Sumi mau minta maaf ya. Waduh, ini teh ada apa ini tiba-tiba minta maaf? Emang teh salah apa? Minta maaf kenapa sih? Kang Aceh? Dro? Sebentarnya Dronya. Sebentar, Sumi teh ada yang mau dibicarain. Sok atuh, mau bicara apa tadi? Iya, Om. Sumi mau minta maaf, Om. Sumi benar-benar nggak tahu kalau Sum. Saya mau ngopi. Kamu terkena apa sih, Dro? Orang Sumi mau bicara diganggu aja. Maaf, Kang Aceh. Saya cuma mau ngopi. Besok aja tuh kalau mau ngopi, katanya mau ke musola dulu. Sum, nanti aja kita bicaranya ya. Iya Om, nanti ada yang pengen Sumi omongin. Iya, gampang lah. Endronya, Sum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kang Pedro, ada apa sih Kang? Tadi itu Sumi mau ngomong sama Om Aceh, mumpung ketemu. Kang, Sumi gak mau Neni marah sama Sumi. Cek, sudah mau zuhur. Kamu merasakan sesuatu tidak? Iya, sama. Saya juga begitu. Terus bagaimana, Cek? Saya juga belum tahu. Tapi saya yakin kalau Kemi pasti sudah tahu. Pak Ustadz sudah tahu? Iya, pasti sudah tahu. Ampun ini. Kemi. Pasti yang lain sudah dia kasih tahu. Tapi dia sengaja nggak mau kasih tahu saya. Cek Eros belum tahu. Kan sudah dikasih tahu Cek Suha, Cek. Suha sudah tahu. Kan yang waktu itu dikasih tahu Cek Suha, Cek. Suha? Kapan? Pertama waktu kita di jalan. Kedua waktu di rumahnya Aceh. Kamu ngomongin Apip? Iya, Cek. Cek Suha sama Kang Apip kan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi katanya. Ya Allah, Ona. Yang saya maksud warisannya Sain. Salah ya, Cek. Ona, yang ada di pikiran kamu cuma Apip. Onah, Onah. Ampun kamu, Onah. Sum, dengerin saya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ampun. Kamu mah Pedro, ampun. Saya kan sudah bilang,
kamu tuh jangan... Kang Ujang! Kang Ujang, diam dulu atuh. Saya teh mau bicara ini sama Sumi. Masalah Neni Manis. Kamu serius? Kang Ujang! Ya? Sudah atuh sana. Tapi awas, Kang Ujang teh jangan ikut bicara. Iya, Pedro. Iya. Berkah kamu mah. Awas kamu ikut bicara. Kamu serius, Ceng? Emak yang bilang. Ya, alhamdulillah, Ceng. Hah? Itu rezeki kamu. Aduh, ampun, Sarkum. Kok alhamdulillah sih? Ya, alhamdulillah, Ceng. Kamu sama Wasain itu kan bro. Kamu tuh love destroyer. Sama-sama pejuang cinta. Dan kamu tuh deket banget sama Wasain. Pantes aja kalau Wasain, kom. Bukan itu, Kum, yang saya pikirin bukan itu. Ya apa? Astaghfirullahaladzim, Sarkum. Kamu teh pura-pura nggak tahu apa gimana sih? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Pedut pancong! Aduh, ampun, Kum. Ampun, Gusti. Ini teh bisa, aduh, bisa bikin riuh ini, Kum. Aduh, ampun, berantakan. Bisa berantakan ini, Kum. Ya udah gak usah dipikirin, Ceng. Itu memang rezeki kamu. Kum, ini masalahnya Pedut dari pertama udah berpikir kalau Entin akan merebut seluruh harta warisannya Wasain. Nah, kalau memang ternyata nama saya ada di surat wasiat itu dan saya percaya emak gak bohong, ini jadi masalah, Kum. Saya akan disemprot terus sama Pedut, Kum. Pasti itu, Ma. Ya biarin aja, Ceng. Aduh, ampun, Sarkum. Kamu dengerin saya dulu. Sekarang ini, yang punya harta siapa? Dosain. Yang kasih kamu siapa? Salah, Ceng. Tuh, kamu sekarang berpikir seperti itu, kan? Ini tuh masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Datang lagi masalah. Jen. Kamu sama Aceng di sini lagi apa, Kum? Lagi bagi-bagi warisan ya. Ya ampun, Doi, kamu teh kenapa sih, Doi? Ngomongnya bagi-bagi warisan terus. Siapa? Ya kamu lah. Lihat tuh, Aceng mah makin gak jelas. Masa saya dibilang mau bagi warisan? Kum, saya makin pusing di sini, Kum. Mumet kepala saya, Kum. Kalian ketemu dia nih. Saya pulang aja nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coy. Salam. Aceng, Aceng. Kum. Coy. Kau pulangnya antar Jeniper. Oh, iya, Kum. Saya pulang dulu ya, Kum. Sayang. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doi. Ini teh gara-gara Kang Ujang. Pedro, jangan sembarangan main nuduh orang aja, atuh. Bisa kena pasal kamu. Apalagi yang kamu tuduh ini. Aparat rahasia. Saya teh mau bicara tadi sama Sumi. Saya mau bicara kalau Neni Manis teh cemburu. Memangnya kamu mau bicara begitu? Ya. Sudah tuh, Pedro. Nyantai aja. Masalah kecil aja riweuh. Nggak berkah kamu. Masalah kecil bagaimana, Kang Ujang? Ini teh masalah besar. Ini menyangkut masa depan saya.
Sudah, kamu kan tinggal kejar nenek. Ah, begitu aja. Ampun kamu mah Pedro. Assalamualaikum. Kang Ujang. Kang Ujang. Waalaikumsalam. Nanti ngerjain tugasnya di rumah Claudia aja ya. Maksud Claudia, biar rumah Claudia teh rame. Iya, Klau. Ya udah, Claudia duluan ya. Bareng Klau. Ya, ayo. Kita duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.